Apakah hukum saya menggunakan pinggan mangkok orang non-Muslim yang memang kita tahu mereka kebiasaannya makan daging khinzir? Dasar sesuatu itu, dia sebenarnya suci selagi mana kita tidak dapat melihat dengan jelas adanya unsur-unsur najis ataupun unsur-unsur perkara-perkara yang tadi kita sebut haram dan seumpamanya di situ. Okay? So tadi tadi kita cuma rasa tak? Kita cuma kata yang assume. Yes, kita cuma sangka. Sangka ni dia tak boleh putuskan hukum. Yakin baru boleh putuskan hukum. Baru kita panggil bernajis ke, baru dia jadi haram ke. So dalam kaedah fikir disebut al-aslu baqa' makana ala makan. Maksudnya asal itu dia akan tetap kekal dengan keadaan apa yang sebelumnya ataupun keadaan asli dia macam mana. Okay, asli dia pinggan. Pinggan tu kan suci. Apa sekalipun, di dalam mazhab Syafi'i ni, dia akan jatuh kategori tu makruh untuk kita pakai. Kalau boleh kita elakkan, kita elakkan. Tetapi kita kena hati-hati, tak boleh terus kata yang ini haram. Okay, sekarang tadi soalan ni nak kena sertu ke tidak? Okay, jawapan dia tak payah sertu. Macam aku dulu pergi, selalu kita akan ambil Airbnb. Kita ambil Airbnb. Dalam tu kadang-kadang dah ada pinggan, dah ada kuali, dah ada cawan-cawan semualah untuk digunakan oleh guest lah. Jadi kita bawa sabun sertu lah. Actually itu ekstrim lah. Itu menambahkan keyakinan lah. Tapi sebenarnya tak payah pun boleh. Kita tak tahu orang rumah tu tak bilang kita, okay ni pinggan ni aku pakai untuk babi tau pinggan ni pun aku pakai untuk kalau dia bilang then maknanya keyakinan tu dah terzahir kerana ada bukti yang dibilang oleh tuannya. Tetapi da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, kata Rasulullah SAW, maknanya hilangkan keraguan kita lah. Kalaulah contohnya kita gunakan sabun sertu tu boleh buatkan kita jadi hilang keraguan, ya pakai lah. Terima kasih kerana menonton video syukran.com. Jika anda suka video yang kita buat, anda boleh tekan subscribe dan juga like video ini. Sehingga kita bertemu lagi di lain video. Assalamualaikum.